merasa terpuruk dalam hubungan asmara hingga ditinggalkan sang kekasih. Apa penyebabnya? Lalu seperti apa pesona keindahan yang memancar di Kuil Hiei yang berada di jantung kota Tokyo, Jepang? Apa pula yang membuat darah warga negara begitu bahagia ketika berada di Kuil Hiei? Seperti apa curahan hati serta tips make-up artis profesional Buba Alfian ketika dipercaya merias Miss Universe 2005 Natalia Glebova? Ya, pemirsa, itulah menu-menu yang akan kita hantarkan di siang hari ini. Tentunya banyak berita-berita terupdate lainnya, ya. Vero ya. Tentunya tadi juga ada berita dari Firza, terus dari Rizky Febian. Terus ada juga dari Buba juga tentang masalah make up-nya seperti apa. Dan langsung gitu. Dari Tokyo nanti dari darah warga negara. Oke, baik. Ini adalah Izzet Siang bersama saya Rulia Bimargana. Dan saya Veronica. Dan satu jam ke depan akan menemani pemirsa semua di rumah. Ya. Langsung aja ya. Tadi kita udah lihat cuplikan dari Rizky Febian yang lagi nyanyi satu stage bareng sama sang adik Putri Delina. Ini tuh jarang-jarang banget. Karena mereka tuh benar-benar walaupun mereka tuh mungkin masih satu rumah, tapi mereka tuh mungkin kalau bareng tuh biasanya cover lagu doang nih. Salah, kata siapa satu rumah? Mereka udah enggak satu rumah tau, udah punya rumah masing-masing. Oh, iya, udah dihadiahin udah ya beda rumah. Ya. Tapi katanya si Putri ini juga ngerasa gugup ketika mereka tampil satu stage bersama sang kakak. Karena katanya ini pengalaman pertamanya dia ketika untuk nyanyi di depan publik secara live. Yes, tapi kalau menurut aku ya, kayaknya mereka udah cukup cocok dan komentar netizen tuh kayak so sweet banget. Tapi seperti tadi kita sempat lihat sih dari cuplikannya kayak Rizky Febian itu menahan sesuatu kayaknya agak-agak sedih gimana gitu ketika menyanyikan lagu bersama sang adik. Nah, kayaknya baper banget sih. Langsung aja deh kita lihat gimana sih aksi panggung mereka berdua. Ini dia. Ini dia. Sebuah sejarah tercipta di panggung K-Wave Jumat malam kemarin adalah sang penyanyi Rizky Febian yang menulis sejarah penting dalam perjalanan karirnya. Penyanyi yang akrab disapa Iggy itu menoreh kisah paling spesial serta langka lantaran ia untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan sang adik Putri Delina di panggung yang besar, spektakuler, serta disaksikan ribuan pasang mata di bawah panggung hingga jutaan pasang mata di layar kaca Trans TV. Meski kolaborasi keduanya mengguncang dan menggetarkan, Putri yang untuk pertama kalinya tampil sepanggung dengan sang kakak, nyatanya sempat kaget serta menolak untuk manggung bersama Iki. Kalau untuk perform yang benar-benar ini pertama kalinya. Dan Putri juga kaget, karena kan emang dari awal tuh Putri sama Iki tuh gak mau banget yang namanya duet kan. Iya, karena Aiki sama Putri pun pemikirannya sama, karena takutnya mikirnya, ah inilah, itulah, gitulah. Terus juga tadi ada Teh Yuksa lagi bareng adik saya Putri, senang banget karena untuk pertama kalinya bisa ngeliat perform Putri, terus pertama kalinya juga bisa langsung duet, jadi senang banget lah. Pertama kali tampil berduet, Iki dan Putri Delina adiknya tampil begitu spektakuler, epik serta mengguncang panggung K-Wave Jumat malam kemarin. Pun keduanya begitu total, profesional serta kompak di balik torehan tinta emas yang dituliskan kakak beradik yang masih dipeluk duka atas meninggalnya sang ibu Lina Jubaidah serta sempat berkecamuk silang sengkarut yang menghebohkan. Putri Delina sendiri menguak pengakuan mengejutkan terkait hubungannya dengan Iki kakaknya. Lantas benarkah kakak beradik ini tak akrab di rumah? Apa penyebabnya? Malah kalau sama Iki kan aku jarang banget ngobrol sebenarnya. Iya, jarang banget. Putri orangnya pemalu. Pemalu putrinya. Jadi kalau misalnya mau konsul atau apa gak pernah. Paling kadang Aikinya yang selalu, Teh coba dengerin lagu ini. Gitu, kalau Aiki lebih yang langsung gak pernah aku yang nanya dulu apa gimana. Langsung gak, Teh coba langsung dengerin lagu ini. Ini cocok buat Teteh, kayak gitu. Atau enggak, kadang Aiki juga suka bikinin lagu gitu kan. Ini Teh buat Teteh lagu. Cuman cuma buat di belakang aja gitu. Berdua. Support banget ketika Putri punya materi lagu. Kita minta respon dari ayah. Putri punya lagu, kirim ke ayah. Terus supportnya luar biasa ya. Setidaknya di Ngangga juga kan
effort ayah sangat luar biasa untuk Iki ataupun Putri. Di balik hubungan Iki dan Putri yang tak akrab di rumah, kakak beradik ini pun sempat dikabarkan tak akur pasca silang sengkarut terkait kematian sang ibu. Apalagi Putri tampak begitu akrab dan kompak dengan sang ayah sambung, Teddy Pardiana. Terlepas dari itu, toh aksi panggung keduanya begitu membius dan menghipnotis. Meski Putri dan Iki sempat dihinggapi perasaan panik serta cemas. Lalu benarkah Iki sampai menahan tangis ketika tengah berduet dengan sang adik? Aduh, gugup banget tadi aja pas latihan yang panik berdua gitu loh. Karena saling takut gitu kan, pertama Putri, pertama kali nyanyi sama Iki gitu kan, yang benar-benar full. Terus Iki juga takut karena, aduh nanti Putri gimana gitu. Jadi saling takut. Terharu sebenarnya saya juga tadi, dari tadi pas di stage nangis. Karena kan maksudnya saya tahu banget Putri dari kecil, maksudnya Putri orangnya pendiam segala macam. Makanya tadi dari awal JR sampai mau nyanyi itu tuh saya sempat balik lagi ke ruangan Putri untuk coba latihan, pas JR rewelin Putri. Karena Putri yang mau perform, aku yang deg-degan karena maksudnya kayak peduli aja, dalam artian peduli kayak gak nyangka aja maksudnya Putri bisa mengikuti jejak kakaknya, mengikuti jejak ayahnya segala macam. Jadi ya banggalah gitu. Tadi juga aku amat sangat mengamati, memperhatikan. Bisa di stage pun benar-benar aku benar-benar lebih fokus ke Putri. Ayo Teh, bisa ayo Teh, seakan-akan ketika nyanyi Teh sok bisa. Lebih dari Aikinya, Aiki yang kayak udah yakin. Aiki selalu bilang kayak gitu, yakin pasti Teteh bisa. Ini tuh malah dadakan. Iya, Putri aja dikasih tahunya dadakan, terus ternyata nyanyinya juga duet. Hah, gimana? Gue bilang gitu kan, Putri gak tahu lagunya apa gitu kan. Terus tiba-tiba duet sama Iki. Terus Putri kayak pikir lagi, dari kemarin-kemarin nolak terus kan kalau setiap pengen duet gitu, ada yang pengen ngundang duet-duet gitu kan. Putri selalu tolak sama Iki. Cuma untuk saat ini mungkin kayak, ya udahlah Iki, kita coba. Dan kolaborasi spektakuler Iki dan Putri yang pertama kalinya di panggung bagai gerbang bagi Putri untuk menapaki jalan yang telah dilewati sang kakak serta ayahnya. Di sini pula Putri membuktikan kalau dirinya layak diperhitungkan sebagai pendatang baru, serta Putri dari sang komedian serba bisa, Sule. Lebih dari itu, Putri perlahan mulai menjelma sebagai bintang baru di belantika musik. Pada titik ini pula, Putri yang langsung diberi ruang sendiri di belakang panggung, begitu memperhatikan busana, penampilan, serta terlihat membawa satu kotak make up hingga satu tas khusus untuk busana, sepatu, serta perlengkapan lainnya. Seperti yang diperlihatkan berikut ini. Hai pemirsa Insert, jadi Putri lagi di backstage acaranya Korean Wave 2020 dan Putri mau liatin ruangannya Putri di dalam. Nih, ini ruangan Putri. Di sini ada baju-baju Putri, terus di sini juga ada tadi yang Putri coba-coba juga. Nah, yang akhirnya Putri pakai ini. Yang Putri pakai untuk style ini, Putri lebih yang kayak gimana ya? Minimalis tapi elegan gitu loh. Dan kayak tetap harus Korea-Koreaan kalau Putri. Tuh. Makeup aja sih ini. Ribet sih kalau Putri, kalau misalnya bawa tas itu pasti ribet banget. Karena kan harus bawa, pertama harus HP kan. Nah yang kedua tuh harus banget yang namanya power bank lah, chargeran lah. Power bank lebih dua? Enggak, satu. Oh iya. Terus earphone itu sih. Udah paling lipstick sama parfum. Ada sepatu, karena kan Putri takut ini. Terus bawa topi-topi, kayak gitu sih. Udah, sisanya baju, rok, tuh gitu. Itu aja.